Ajak dua bocil beli sarapan. Si abang pagi-pagi dah mandi dan adik baru bangun tidur, tapi dia ngantuk lagi. Sat-set-sat-set, adik pun dah siap mandi dan jangan lupa pakai bedak. Ha, abang pun nak pakai bedak. Eits, mak dia dah mandi ya. Ha, dah cantik pakai tudung coklat. Nak pakai kasut? Eh, air apa ni? Alah, hujan lagi. Budak ni dah siap pakai topi. Okey, tak apa, tak apa. Kita makan jajan dulu dekat depan rumah. Minta satu ya, mak dia pun dah lapar. Okey, tunggu punya tunggu, hujan pun dah berhenti. Kedai nak beli sarapan tu dekat je sebenarnya. Tapi tak boleh jalan kaki sebab bawa budak kecil ni ya. Let's go. Tiba-tiba dah sampai, tapi makcik tu tak jual hari ni. Sedihnya. Tutup pula. Kesian adik, gagal beli sarapan. Kita masak nasi goreng. Eh, mana telur ni? Ai, telur pun habis. Tak apalah, kita pakai bawang putih je. Nah, untung ada nasi semalam. Biasalah, orang Melayu ni memang selalu untung kan, tak pernah rugi. Nah, ini yang paling penting, kicap. Tumis bawang putih dulu. Nasi goreng kicap dah siap. Panas. Abang Naufal sekarang rajin baca doa. Jom makan.